بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على رسولنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. ربنا زدنا علما ورزقنا فهما. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اشرح صدورنا بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحينا بمعرفتك وعمدنا على الشهادة بسبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين. Hey jamaah subuh Masjid Al-Islah yang berbahagia dan semoga dalam barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita syukuri bersama pagi hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia, majelis yang penuh dengan barokah insyaallah. Majelis ini juga disebut dengan Raudhah. Raudhah min Riyadil Jannah. Ya, salah satu taman dari taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya semoga kebersamaan kita di dalam majelis ilmu ini tidak hanya terhenti ketika kita masih berada di dunia ini, tetapi semoga kebersamaan kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan ini merupakan pertemuan pertama setelah Ramadan dan juga tinggal beberapa hari Syawal sudah akan berakhir. Semoga seluruh amal ibadah kita selama bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Minal a'udzin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Itu bid'ah enggak, Pak? Nanti ada yang protes, itu bid'ah nantinya. Minal a'udzin wal faizin. Tidak ada. Contohnya Nabi tidak mengucapkannya. Mohon maaf lahir batin juga Nabi tidak mengucapkannya. Tetapi itu sudah menjadi tradisi yang masuk kategori sunnah hasanah, insyaallah. Baik jamaah sekalian, saya juga berpesan sedikit karena waktu kita Syawal tinggal berapa hari, Pak? 4 hari ya. Tolong kepada yang belum selesai Syawalnya supaya dikebut. Ngebutnya ya sama aja, tetap puasanya tetap dari fajar sampai terbenam matahari. Ya, saya ngebut-ngebutnya tetap segitu, ya enggak bisa dipercepat. Maksud saya masih ada tunggaan-tunggaan yang masih kurang 2-3 hari masih bisa dikejar. Tapi kalau kurang 6 hari ya sudah wassalam sudah. Kurang 6 hari. Harus banyak-banyak istighfar ya. Karena puasa Syawal termasuk bagian dari rangkaian pembuktian bahwa ibadah kita di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sabdakan, "Man shoma Ramadhana tsumma atba'ahu sittan min Syawal kana kasiyamin dahri." Siapa yang berpuasa di bulan Ramadan kemudian diikutinya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia seperti puasa selama 1 tahun. Hitungannya setahun itu gimana? Kenapa dihitung setahun? Ceritanya gimana?
Sekalikan 10 man jaa bil hasanah falahu asyru amsaliha. Siapa yang datang membawa kebaikan, kebaikan itu banyak termasuk dalam jalan puasa, maka baginya asyru amsaliha, baginya 10 kali lipat. Puasa Ramadan berapa hari? 30 hari. Tambahin 6 hari berarti berapa? 36. Dikalikan 10 360. Itu hitungan gampangnya adalah setahun. Nah, ini yang patut disayangkan kalau kita tidak tergugah, tidak berminat, tidak punya semangat untuk puasa 6 hari di bulan Syawal. Ini kita patut pertanyakan panggilan iman kita seberapa. Ya, bagaimana kita puasa 36 hari dihitung setahun kita enggak tertarik? Berarti kita mendapatkan 10 kali lipatnya. Kita puasa sehari atau sekali dihitung 10 kali. Sedangkan ibu-ibu saja dengar diskon 10% langsung pindah toko. Yang itu. Ini bukan 10%, bukan 100%, tapi 1000%. Di mana ada toko warung yang bukanya langsung diskon 1000%? Di mana, Pak? Saya pengen tahu tuh di mana ada toko yang berani buka diskon 1000%. Nah, itu dia, Pak. Kayak gitu kita enggak punya semangat untuk apa? Mengikutinya, mengamalkannya, alangkah sayangnya. Baru banyak-banyak tobat kita kalau kita seperti itu, ya. Nah, tetapi di sini fikihnya siapa yang membina? Ustaz siapa? Kajian fikihnya siapa? Belum ada? Sudah ada, ya. Nah, kalau mungkin pernah dibahas. Kalau misalnya kita punya waktu tinggal 6 hari di bulan Syawal, kemudian kita belum puasa Syawal, dan juga bagi kita yang punya utang belum bayar utang, utang puasa maksudnya, mana yang kita dulu? Nyar utang apa puasa Syawal? Alasannya apa? Alasannya nyar utang dulu apa? Karena kewajiban lebih utama daripada yang sunnah. Itu kan benar begitu kan? Kalau misalnya tahiyatul masjid sunnah apa wajib? Dengarkan khutbah Jumat? Wajib. Kalau kita datang masbuk sudah khutbah Jumat, yang kita lakukan menurut sunnah Nabi apa? Duduk apa salat tahiyatul masjid? Salat tahiyatul masjid. Padahal itu adalah sunnah. Terus bagaimana? Kalau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha bayar puasanya bulan apa? Kalau Ibunda Aisyah radhiyallahu anha membayar utang puasa pada bulan bulan Sya'ban. Silakan dibuka. Jadi beliau itu kalau bayar utang puasa di bulan Sya'ban sebulan sebelum Ramadan tahun depannya. Itu Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Berarti gimana? Berarti Syawal didulukan. Menurut sebuah pendapat. Pendapatannya apa? Mendulukan yang wajib nyar utangnya dengan risiko sawahnya tidak dapat. Ya, tinggal jangan pilih saja yang mana yang mantap itu. Ya. Tetapi kalau kita buka dalam kepribadian Muhammadiyah yang 10 itu, kita kalau dalam bab itu tidak boleh saling menegasikan, tidak boleh saling menyalahkan. Maksudnya apa? Yang punya keyakinan untuk membayar utang dulu
ada dalilnya. Yang ingin puasa salat dulu juga ada dalilnya. Tinggal sekarang jenengan yakin mantepnya yang mana. Tetapi saya ingin menambahkan sedikit kaidahnya. Kaidah dari ketika ditanya antara wajib sama sunnah mana yang didahulukan, secara umum tentu saja yang wajib harus didahulukan, itu sudah jelas. Tetapi dalam beberapa hal memang itu tidak selalu. Contohnya tadi salat tahiyatul masjid dan juga puasa 6 hari di bulan Syawal. Tidak mutlak, maksud saya, tidak mutlak selalu antara perkara yang wajib dengan sunnah itu selalu harus dikalahkan yang sunnah. Walaupun secara umum memang harus begitu. Jangan sampai contohnya kebalikannya. Di sebuah dusun itu ketika saya silaturahim, Pak RW-nya itu menyampaikan bagaimana keadaan umat Islam di RW situ. Disebutkan di situ bahwa di sini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Ya. Oh iya, bagus Pak RW bilang gitu. Kita semuanya ahlus sunnah wal jamaah. Sebentar dulu, jangan bilang bagus dulu, Pak. Loh, ada apa? Loh, di sini itu ahlus sunnah itu maksudnya adalah suka mengamalkan yang sunnah dan meninggalkan yang wajib. Nah, terus sebelah jamaahnya ya bersama-sama, bukan sendirian gitu. Umumnya begitu. Nah, kalau itu namanya sudah keblinger namanya. Ya. Ini bukan yang tadi maksud saya. Yang tadi itu adalah perkecualian atau beberapa kondisi itu memang kadang-kadang yang sunnah itu didahulukan daripada yang wajib. Tetapi pada umumnya kaidah umum itu tetap berlaku, yang namanya wajib harus didahulukan. Baik. Nah, karena kita sedang berada di bulan Syawal walaupun sudah hampir-hampir habis, ya, maka kita perlu menjaga jangan sampai ketakwaan yang telah kita upayakan selama bulan Ramadan itu kemudian hilang. Yang kita sudah bangkit jatuh kembali, jangan sampai seperti itu. Maka kita harus kuatkan, harus jaga jangan sampai kita ini malah kemudian keadaannya setelah Ramadan malah menurun. Karena secara bahasa saja, kalau kita masuk bulan Syawal, arti Syawal apa, Bang? Artinya Syawal artinya meningkat. Jadi bukannya menurun, tapi meningkat. Ini apa nih? Kopi. Jadi Syawal itu artinya harus ada peningkatan, harus upgrade, meningkat, grade-nya up gitu. Upgrade-nya grade-nya up ya, upgrade. Nah, pesan-pesan seperti itu juga terkait dengan hadis yang tadi saya sampaikan, kama qala Rasulullah SAW, summa atba'u sitan min Syawal. Itu kan contoh isyarat yang sangat kuat. Setelah Ramadan lanjut dengan puasa 6 hari. Itu berarti kan kita harus menangkap pesan dari Nabi itu, jangan sampai ibadah kita yang hebat di bulan Ramadan itu kemudian menurun. Terus dijaga supaya jangan sampai turun. Nah, itu yang perlu kita pahami. Nah, dalam surah Al-Baqarah 183 yang ada tiga anak kalimat. Anak kalimat pertama, kedua sudah sering dibahas dalam kuliah Ramadan atau kuliah subuh, tentang wajibnya puasa dan diwajibkan kepada siapa saja. Nah, sekarang kita ambil yang anak kalimat yang ketiga, yaitu apa? La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa.
Nah, sekarang kita coba dalami apa sih takwa itu? Hal ihwal takwa itu bagaimana? Apa hubungannya, apa kepentingannya kita dengan takwa itu sendiri? Yang jelas, ibadah kita selama bulan Ramadan itu, khususnya puasa, itu Allah berharap dengan kita beribadah puasa khususnya dan lain pada umumnya, agar kita menjadi insan yang bertakwa. Itu yang menjadi harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, tetapi ternyata jamaah sekalian, kalau kita buka dalam Ali Imran ayat yang terakhir, ayat yang ke-200, ternyata takwa itu bukan akhirnya, bukan ujungnya. Tetapi takwa itu masih ada lanjutannya. Ya ayyuhalladzina amanu sabiru, wahai orang yang beriman, bersabarlah kalian. Wasabiru, dan salinglah menguatkan kesabaran. Sabar jangan dewean, tapi saling nyemangati supaya sama-sama sabarnya. Warabitu, dan ribatlah kalian. Apa ribat? Berjaga. Ada dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka, yaitu mata yang pertama yang menangis karena takut kepada Allah dikala sendirian, dan mata yang berjaga di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ribat itu di dalam zaman Nabi itu maknanya adalah menjaga perbatasan wilayah kaum muslimin supaya tidak jatuh ke dalam tangan musuhnya. Misalnya ini wilayah kaum muslimin adalah kota. Orang yang berjaga di pojok-pojok di luarnya itu, supaya jangan sampai ada musuh yang masuk 24 jam sehari semalam, itu namanya ribat. Dan maknanya itu sangat dalam, bukan cuma wilayah kaum muslimin, tapi juga keseluruhan dari kaum muslimin, jangan sampai disusupi, dimasuki oleh musuh-musuhnya. Mereka yang berjuang siang malam untuk menjagai umat dari penjajahan, ya, dari penyusupan, dari pengerusakan, itu namanya ribat, ya. Rabbitu wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum apa itu? La'allakum tuflihun. Ya, bertakwa itu masih punya lanjutannya, yaitu hendaknya atau semoga kalian tuflihun. Ma mana tuflihun? Apa tuflihun? Napa, Bu? Tuflihun itu apa, Bu? Beruntung. Hayya 'alal falah. Setiap sholat kita disuruh dengan hayya 'alal falah. Marilah kita kepada al-falah, keberuntungan. Keberuntungan itu sama enggak dengan keuntungan, Pak? Sama enggak untung sama beruntung? Kalau untung contohnya apa, Pak? Contohnya untung sama beruntung apa? Kalau untung dengan kulaan 1000, dijual 5000, untung berapa? 4000, kakean, Pak. Untungnya musuh petang ewu, ya. Nah, kalau misalnya jenengan ikut Sawal Expo tanggal pinten, Mbak? 13. Nah, modalnya apa? Dapat pemberitahuan dari Ketua PRM Bumi Ayu, tolong datang nanti Sawal Expo, siap laksanakan. Modalnya apa? Undangan lisan. Sampai sana dapat hadiah umroh. Itu untung atau beruntung, Pak? Beruntung. Jadi kalau orang itu bertakwa, yang Allah janji itu bukan keuntungan tapi keberuntungan. Coba jenengan hayati, jenengan resapi ini. Wattaqullaha la'allakum tuflihun. Dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Ini kadang-kadang kita ini kurang menghayati, kurang memaknai. Ketakwaan yang itu menjadi jalan hidup kita ini, Allah janjikan itu mendatangkan keberuntungan. Sekarang kalau jelas suruh milih antara empat pilihan, ya, hidup merugi, hidupnya itu tidak untung tidak rugi, hidupnya untung
hidupnya beruntung, pilih yang mana? Beruntung. Pilih yang beruntung. Kalau normal ya, kalau normal ya begitu. Nah, kalau pilihnya rugi ya, ya terserah jenengan. Mungkin saya bawa ke sumber porong. Kalau, ya. Terpaksa saya bawa ke sumber porong kalau pilihnya rugi. Kan begitu. Semua kita mesti inginnya hidup itu yang terbaik apa yang perlu dengan keberuntungan. Dan itu Allah janjikan bagi mereka yang menempuh jalan takwa. Nah, masa pertanyaan saya, apa jenengan pengen beruntungnya cuma di bulan Ramadan saja? Siapa Pak yang pengen beruntung cuma satu bulan dalam setahun? Pengennya terus beruntung apa cuma bulan Ramadan aja beruntungnya? Ya terus. Nah, dari sinilah kita harus pancangkan tekad kita, keyakinan kita bahwa janji Allah itu hak adanya, pasti terjadi apabila kita memenuhi syarat-syaratnya. Mereka yang bertakwa Allah janjikan keberuntungan. Tapi bagaimana saja, saya ini sudah bertahun-tahun sudah bertakwa tapi kok enggak beruntung-beruntung. Siapanya Bapak? Sudah ngaku bertakwa tetapi kok enggak beruntung. Siapanya Pak berarti? Berarti ada dua kemungkinan. Janji Allah adalah palsu. Dan yang kedua, kita yang kurang memenuhi syarat ketakwaannya. Yang mana, Pak? Yang milih pertama yang mana? Pilihan pertama apa tadi? Pilihan pertama menyatakan berarti janji Allah adalah palsu. Pilihan kedua? Persoal yang kurang. Ini jadi enggak usah khawatir, ini sudah enggak kampanye lagi, ya. Dan pelan-pelan kedua itu ini saya ngomongnya itu ilmu, bukan ngomong yang kampanye, ya. Orang ragu-ragu harus menjawab. Nah, begitu. Jadi perlunya kita namanya introspeksi diri. Kita terus berupaya mendekat kepada puncak ketakwaan sampai kemudian Allah mengakui ketakwaan kita, akhirnya Allah kasih yang namanya al-falah, keberuntungan itu. Dan ini berita baiknya Bapak Ibu sekalian. Ini bukan teori atau masih belum terjadi, bukan begitu. Yang mengalami, yang merasakan betapa ketika dia sampai kepada ketakwaan yang Allah harapkan, kemudian hidupnya penuh dengan keberuntungan itu sangat banyak. Baik itu dalam skala pribadi, dalam skala rumah tangga, dalam skala masyarakat, skala bangsa, bahkan peradaban kaum muslimin itu membuktikannya. Bahkan sejak sebelum Nabi Muhammad SAW itu sudah dibuktikan. Jadi dengan ingat bagaimana kisahnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Beliau ini nabi yang sangat cepat untuk recovery. Ya, beliau pernah berbuat salah. Mungkin kalau pengin tahu mental yang tangguh, yang tidak terpengaruh dengan perasaan, itu adalah Nabi Sulaiman. Beliau ini pernah bersalah. Bersalahnya itu begini. Beliau itu saking setiap langkahnya selalu tepat, selalu dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, pernah keblinger. Keblingernya bagaimana? Dia bilang begini kepada penasihatnya. Saya malam ini akan menggauli semua istri saya yang jumlahnya berapa? 100. Nabi Sulaiman itu istrinya 100. Kurang enggak berapa? 100. Istrinya 100. Ini kalau mulai yang guyang-guyu yang saya mulai curiga nih. Istrinya 100. Dia bilang akan saya gauli semuanya malam itu, dan dari mereka akan lahir anak laki-laki semuanya, dan nanti ketika dewasa akan menjadi mujahid fisabilillah. Ngomongnya begitu kepada penasihatnya. Sampai saya diingatkan, dia bilang, "Mas, enggak boleh bilang begitu." "Bagaimana? Saya punya, enggak boleh bilang begitu.
harus ada kata insya Allah. Tidak, saya yakin saya akan bisa melakukannya. Nabi Sulaiman bilang, tetap mengatakan begitu. Akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi akhirnya ternyata yang hamil cuma satu. Ya, setelah itu melahirkan anaknya cacat, lunglai, tidak punya daya. Maka kemudian setelah lahir ditaruh di dalam singgasana di sebelahnya. Ya, di sebelahnya dalam kandang lemah, tidak punya daya, jangankan normal, sudah betul-betul tidak punya daya sama sekali. Itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hebatnya Nabi Sulaiman, setelah itu dia mengatakan Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Maksudnya apa? Dia menyadari kesalahannya, langsung Rabbighfirli, ya Allah ampunilah aku. Tapi doanya itu nyambung. Setelah minta ampun itu langsung dia kemudian berdoa wahabli mulka la yambagi li ahadin min ba'di. Habis berbuat kesalahan yang fatal, kemudian terbukti kesalahannya, langsung menyadari, mengakui, langsung tobat, langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Permintaannya apa? Wahabli mulka, dan karuniakanlah kepadaku kerajaan yang tidak ada bandingannya sesudah ini. Berani ya Pak berdoa begitu. Bersalah, dungone itu sampai pol, Pak, bayangkan. Minta diberikan kerajaan yang tidak pernah ada bandingannya sesudah beliau. Allah kabulkan. Kerajaan Sulaiman itu kerajaan yang termegah di dunia, tidak pernah ada sudah itu. Sampai Ratu Balkis kalau disebut namanya, itu sampai memasuki istananya sampai cincing-cincing dikira air, padahal itulah kaca. Jadi kayak gini, kayak kita nih, jadi dikira karpet, padahal memang karpet. Nah, kita di sini begini. Saking, aduh luar biasa. Nah, begitu. Nah kita ini biasanya kalau udah kandung keliru, ya kan? Kalau kita berbuat salah itu ngengkleng, Pak, lama gitu. Sambat, ngaruworo, lama gitu. Karena masjid, enggak sih. Stres aku pokoknya. Abot dong gitu. Kesuwen itu, kesuwen. Ikuti Nabi Sulaiman, langsung bangkit. Segera istighfar, langsung bangkit, minta supaya bisa segera bangkit kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya begitu. Siapakah Nabi Sulaiman? Dia yang terkenal banyak ditulis di mobil-mobil itu, hadza min fadli rabbi. Gitu kan? Inilah karunia dari Tuhanku. Jadi ketakwaan Nabi Sulaiman itu enggak ada yang menyangsikannya, dan Allah kasih keberlimpahan, Allah kasih keberuntungan yang luar biasa. Itu Nabi Sulaiman. Nabi Yusuf alaihissalam juga sama. Dari sebelumnya sangat menderita, dikuyok-kuyok karo dulur-dulure kabeh, sampai akhirnya menjadi raja di Mesir. Ketakwaannya mengantarkan kepada kekuasaan dan keberlimpahan dan keberuntungan. Itu. Di zaman satu abad setelah Rasulullah wafat, di abad yang ke-7 atau ke-8, itu Islam sudah masuk ke Eropa. Dan kemudian berjaya sampai dengan berapa abad? Sampai dengan 8 abad lamanya. Mencapai puncak keberlimpahannya, kemakmurannya, kekayaan yang luar biasa. Karena apa? Karena mereka mengutamakan jalan ketakwaannya. Datang ke Eropa bukan untuk mencari dunia, tetapi untuk mengejar syahidnya, untuk mengejar impiannya masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaannya pada puncaknya, maka Allah kasih keberlimpahan yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat sejarah kita ini, tidak ada yang patut untuk disangsikan bahwa orang yang menempuh jalan takwa itu akan mendapatkan keberuntungan yang luar biasa.
Di dalam kehidupan pribadi-pribadi kita, kita mungkin juga pernah mendengar, mungkin tetangga kita, teman kita, gitu kan, yang pernah jatuh, cepat bangkit, dia seperti tidak, apa namanya, tidak merasakan lama penderitaannya, karena apa? Karena dia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang begini-begini ini, Bapak-Ibu sekalian, adalah harusnya menjadi renungan yang membuat kita yang semakin yakin bahwa jalan takwa itu adalah jalan yang sangat menjanjikan. Menjanjikan sesuatu yang sangat diimpikan bahkan oleh mereka yang ingin menjauh dari agama. Orang ingin menjauh dari agama, menjauh dari masjid, menjauh dari ibadah, bahkan membenci agama karena ingin mendapatkan dunia. Ingin mendapatkan keberuntungan dengan cara menjauh dari agama. Itu banyak. Banyak yang melakukan seperti itu. Mengira bahwa agama ini membuat terjauhkan dari keberuntungan. Itu karena kebodohannya. Kalau mereka tahu bagaimana janji Allah ini dan bagaimana kenyataan kehidupan orang yang beriman dan bertakwa sepanjang sejarah manusia, mereka akan menyesali kalau mereka meninggalkan agama hanya karena ingin mengejar keberlimpahan, kemakmuran di dunia ini. Bahkan kalau jenengan mau perbandingkan, Bapak-Ibu sekalian, sekarang kalau saya tanya negara manakah yang disebut paling makmur di dunia saat ini? Negara mana? Indonesia. Kok menyebut Indonesia ini? Ya. New Zealand, mana lagi itu? Qatar. Nah, Qatar negeri muslim. Coba yang non muslim. Finlandia gitu ya misalnya. Tapi kalau jenengan coba perbandingan dengan ketika Khilafah Andalusia misalnya, itu mencapai kemakmurannya, itu enggak ada apa-apanya. Bahasa gampangnya itu di zaman keberlimpahannya itu, kalau perlu mandi itu dengan air emas, Pak. Saking berlimpahnya begitu. Sudah enggak mupakat kalau bicara mengenai keberlimpahan di zaman kekhilafahan Islam itu. Enggak bisa dibayangkan. Ya. Jadi enggak ada apa-apanya sekarang. Dan itu diberikan oleh Allah. Jadi kalau babnya mengenai bukti-bukti bagaimana ketika iman takwa itu dijadikan sebagai panglima, kemudian datang keberlimpahan, itu sudah enggak bisa digugat lagi. Sudah tidak bisa disangsikan lagi. Cuma karena kita ini hidup di masa yang panjang penuh dengan keterbatasan, kekurangan, kemiskinan, penderitaan, menjadikan di sini itu kayak mustahil gitu. Apa iya orang yang taat kepada Allah itu bisa hidup keberlimpahan? Ada pertanyaan begitu akhirnya. Karena apa? Depan, belakang, kanan, kiri, bertahun-tahun dari sejak kita kecil sampai mati, itulah yang kita lihat. Sehingga kemudian kita mulai memustahilkan, akhirnya mulai menjauh dari agama, mulai menjauh dari masjid, mulai meninggalkan ibadahnya. Itu yang perlu kita pahami, mengapa Al-Qurtubi, ulama dari Andalusia itu kemudian melangkahkan kakinya dalam tafsirnya di halaman yang terakhir dari juz pertama Al-Baqarah itu. Itu beliau sudah bisa memprediksi 2 abad sebelumnya. Sebelum kejatuhan Andalusia itu beliau sudah menulis. Kegelisahan beliau melihat potret umat Islam di Eropa waktu itu. Hidupnya penuh dengan kemewahan, glamor, gaya hidup mewah, hidup serba ada, serba mudah. Dan dalam bersamaan mulailah masjid ditinggalkan. Masjid mulai kosong, pengajian mulai kosong, ibadah mulai ditinggalkan, mulai dansa-dansi, mulai nyanyi-nyanyi, mulai segala macam yang melenakan itu mulai menggejala. Akhirnya beliau menyimpulkannya, akhirnya dikatakan, kalau ini tidak segera disadari, Andalusia akan hancur lebur. Dan ternyata betul terjadi. Beliau meramalkannya itu sampai 2 abad sebelumnya. 2 abad setelah beliau menulis tafsirnya ayat apa namanya Al-Baqarah itu, kemudian akhirnya Andalusia betul-betul terjatuh. Nah, yang begini-begini ini banyak orang yang salah tafsir. Dianggap
penyebabnya itu justru karena iman takwanya itu membuat terjadinya kemunduran, itu terbalik, teruskan, terbalik. Jangan sampai kita gagal menyimpulkan, kita yang harus